Arre! Baru aja gua injo batang kelapa yang arah batang kelapa. Saya pas. Satu, dua, tiga. Terus, Nah, kita sebagai masyarakat Banyuwangi Timur, saya sangat merasa kecewa dengan apa selama pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah tidak pernah memperhatikan jembatan-jembatan yang ada di daerah Taniol Timur dan Taniol Barat. Pokoknya seringkali jembatan-jembatan dikerjakan oleh masyarakat, setiap jembatan rusak tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kita supir trek, kita sangat menyesal karena ketemu jalan jembatan yang jalan ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten. Katun sering jatuh sendiri, tak pukul. Katun di muatan barat. Katun jatuh di jembatan. Betul, pernah jatuh di jembatan di sini. Jadi, katun supir mengalami hal-hal seperti begini. Jadi, tolong dari bapak yang di atas, tolong dia katun pada katun jembatan yang jalan ini juga. Apa, supir lintas khususnya melayani masyarakat dari provinsi ke kabupaten sini, khususnya daerah apa, kecamatan Taniwel Barat dan Taniwel Timur. Beta sebagai supir juga, beta merasakan kecewa karena kalau setiap musim hujan, katung kendala terus. Lalu kedua, masyarakat yang katung melayani dong juga kecewa. Waktu yang harus tiba sekian, akhirnya sampai sore pun malam baru tiba. Biasanya kalau katung tiba itu sekitar jam-jam 11, jam 12. Kalau bisa, ya pemerintah provinsi dan kabupaten SBB, Pemda khususnya, kalau bisa tolonglah perhatikan jembatan-jembatan yang belum bisa difungsikan ini. Cerita karena jembatan ini